sebuah potret terbaru soal minyak goreng kembali muncul. Puluhan jerigen warga diantrekan di depan warung untuk membeli minyak curah. Bukan di siang hari, antrean tersebut sudah ada sejak pukul 1 dini hari. Persoalan minyak goreng di Indonesia memang masih hangat diperbincangkan, baik karena harganya yang melambung maupun produknya yang langka di pasaran. Sebelumnya, banyak video muncul di media sosial menampilkan warga yang berebut mendapatkan minyak goreng. Bahkan ada yang sampai merenggang nyawa karena terlalu berdesakan. Dilansir dari suara.com, sebuah potret terbaru soal minyak goreng kembali muncul. Puluhan jerigen warga diantrekan di depan warung untuk membeli minyak curah. Bukan di siang hari, antrean tersebut sudah ada sejak pukul 1 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan dalam video tersebut, kejadian berlangsung di Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Senin 4 April 2022 dini hari. Dalam hal ini, sebelumnya pemerintah pusat memberikan subsidi untuk minyak goreng curah agar tidak terjadi kelangkaan di masyarakat. Namun demikian, pemandangan kelangkaan antrean minyak goreng curah masih ditemui di sejumlah daerah. Video yang diunggah pada Senin 4 April 2022 itu telah ditonton ratusan kali oleh warganet. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.